Selamat Mbak dan Mas memastikan langkah Indonesia dari 41 atas Vietnam. Kalau melihat tanggal hari ini, kalian menurut kalian seperti apa? Jadi yang pertama masih tidak nyaman mainnya, masih pengen buru-buru mau matiin, jadinya jadi mati sendiri. Kalau melihat game kedua mungkin skornya agak jauh ya Mas. Nah ini kalau lihat apa nih Mas? Mungkin sudah lebih tune in atau seperti apa? Sudah mulai dapat pola mainnya, bisa lebih tenang juga. Jadi ke kontrol. Kalau ini ada faktor lain nggak kira-kira yang mempengaruhi permainan kalian hari ini? Ini dari angin atau satu orang? Angin sih lumayan kencang. Jika ditemukan nanti lawan India kira-kira kalian improvementnya mau ngapain? Harus siap sih kalau ini kan bicara masalah poster mas ya. Ini kan mungkin ideal kan seperti ini. Nah kalau kalian ada poster merasa ini nggak? Keuntungan ya untuk kalian khususnya Mbak nih ya, mungkin jarang cewek tinggi mau main bulu tangkis gitu. Ya ada untungnya sih Mas, kan kayak jangkauannya lebih panjang, lebih enak pasti kan kayak. Emang dari dulu mainnya bulu tangkis gak? Iya. Kalau nikah sendiri ngeliat pasangannya lebih tinggi itu ngerasanya kayak gimana sih, lebih diuntungkan atau ngalangin gimana sih? Lebih diuntungkan, tapi kadang-kadang kalau lagi juga gak ngeliat bolanya tutupan tapi lebih diuntungkan.